Baik, selamat malam Bapak. Saya atas nama Rolando Fongtal, NIM 2003-030106, kelas C semester 2, program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baik, saya akan memparodikan tugas ujian akhir semester Sosiologi Komunikasi tentang mengajak masyarakat menjaga asas kebenaran berita tentang bencana dan tidak menyebarkan berita hoax. Baik, berikut review dari video saya. Buka-buka Instagram ya. Aduh, ini bisa ada apa? Ini ada orang post status nih di ini apa? Di Instagram bilang apa? Bilang ini tahun depan ini apa mau terjadi lagi ini apa? Baru seru aja begitu kayak bulan kemarin tuh. Oh, ini saya ada baca nih, coba kalian lihat nih. Nih, coba kalian lihat. Itu tuh lihat tuh, betul tuh. Ini kayaknya berita hoax. Apa kemana kak? Kok itu dia apa nih? Ya, ya maksudnya kan mereka belum tahu. Maksudnya dia ini apa? Itu orang kesnaik itu status. Dia sudah ada ke dasar-dasar yang betul kalau itu berita hoax atau apa. Jadi ini belum tentu benar juga. Oh ini masa ke ini apa? Mereka sudah tahu memang ya tahun depan akan terjadi ini apa? Badai Seroja ini. Coba kau baca baik-baik tuh dia tuh. Itu kemarin dulu tidak salah tuh. Ya, awas polisi lo bisa tangkap. Itu semua. Sebar berita sembarang. Sekarang orang-orang lo begini nah. Oh aduh, ini orang dong. Mereka belum tahu pasti kan masih lama. Sudah susah lah tuh. Sudah ada apa keterkaitan BMKG juga. Sudah ada omong juga. Itu juga berita sudah jelas. Itu orang makanya mungkin bisa bisa. Oh, di kok bisa? Ya, mereka kan belum tahun depan. Masa mereka sudah tahu tahun depan akan terjadi bencana ini? Sekarang orang-orang nambah gitu dong. Hobi sebar berita hoax contoh. Mungkin dong. Kayak mau iseng atau mau cari keuntungan apa kok. Ini memang suah, ini apa, di media sosial tuh banyak yang apa, sebarkan berita hoax gitu. Tak sepercaya. Kecuali dong su ada berita dari BMKG langsung, su disetujui oleh pemerintah yang apa itu baru berita betul dong. Oh jadi kayak begini nih berita hoax. Kalau gitu dong cuma hoax dong su. Belum itu. Kau itu sudah cuma dia pribadi, nanti cuma dia tulis dari status, sudah mungkin benar itu, pasti itu hoax. Dan itu kalau aparat yang mana belum dapat tahu, pasti dia bahaya tuh. Karena dia dapat berita dari mana, dia sampai mau. Kecuali sudah jelas-jelas dari tim BMKG justru kasih tahu begitu, dan dong sudah di ACC baru. Betul itu berita betul. Berarti ini nih hoax betul. Mereka mau buat apa? Karena masyarakat tuh begitu, dong. Ada juga yang ke orang tuh sengaja ke begitu supaya ke dong mau ambil keuntungan. Oh, ke mereka ini apa? Mau cari sensasi begitu kan? Sekarang nih dengan adanya media sosial nih banyak buat orang yang apa terjerasnya ke. Mereka buat hal-hal yang negatif. Udah susah lah, dong salah mempergunakan. Jadi dong begini kan, dong ini susah lah menggunakan media sosial dong.
dong menggunakan ini untuk kayak liburan, untuk tertawa-tertawa, padahal ini untuk menggunakan untuk kayak sebagai pelajaran atau sebagai untuk kotong mendasari ilmu-ilmu yang ada sebagai berinteraksi, tapi dong menggunakan untuk kayak hiburan, kayak untuk lucu-lucu, iya, iseng-iseng begitu. Kalau orang-orang itu begitu. Begini nih, mereka mau cari sensasi, betul. Supaya buat kayak orang takut begitu tuh. Ini yang ini justru sama kayak yang berita yang hoax yang kemarin. Kemarin kan ada berita hoax yang bilang tsunami di tsunami di NTT itu tanggal 7 April pukul 9. Itu kan berita hoax juga. Itu BMKG sedang mengeluarkan apa-apa. Hanya dong bikin kemana kurung. Apa kurang bilang BMKG kasih tahu bilang terjadi tsunami, padahal cuma air meluap sa. Air meluap bilang setinggi 2-3 meter sa. Itu hari toh tanggal 7 April tuh. Memang itu berita tuh buat semua orang kayak panik. Nanti pasti kayak begitu. Dong sengaja mau kasih pamit. Panik-panik apa masyarakat. Ada juga yang kayak orang kayak sengaja mau kasih panik masyarakat, supaya masyarakat dong mengungsi, dong ketinggalan dong barang di rumah, pencuri masuk. Bisa juga gitu. Itu dong kayak ke ambil deh keuntungan dari itu. Kayak dong sengaja bila kalau kesebar dari hoax dengan cara ini, pasti dong lari terbirit-birit dari rumah. Saat itu dong rumah kosong, kalau masuk ambil dong barang. Itu si orang dong yang mau ambil deh keuntungan dari berita hoax. Orang-orang paling jahat cuma sama mereka. Buat berita hoax, mereka ambil keuntungan dari itu tuh. Terlalu jahat, so. Iya, itu, so. Saya sudah habis pikir, kok. Kayaknya kok sekarang di internet tuh yang terlalu percaya. Kecuali depo apa, semua sudah jelas, menjelaskan bahwa itu betul, baru ada fakta yang membenarkan. Resmi begitu. Resmi dari pusat, orang-orang yang iseng-iseng gitu, terus percaya. Oh nih, tak usah percaya. Berarti kita nih, ini apa, begini, kita tidak boleh terlalu percaya ini orang-orang post status begitu, soalnya itu pasti kuat. Jadi kita dengar berita resmi itu baru kayak kita percaya siapa atau kemana. Jadi pesan dari saya untuk masyarakat, bahwa kita sebagai masyarakat Indonesia yang baik, janganlah kita menyebarkan berita hoax atau berita yang tidak benar. Karena berita hoax atau berita yang tidak benar sangat merugikan dan meresahkan masyarakat kita. Oleh karena itu, kita tidak boleh menyebarkan berita hoax atau berita yang tidak benar. Seperti contoh kejadian lalu di Nusa Tenggara Timur, bahwa ada yang mengatakan bahwa akan terjadinya tsunami pada tanggal 7 April. Hal itu membuat masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal di sekitar daerah pesisir pantai, dengan jam tidurnya mereka sudah menyiapkan barang-barang mereka untuk mengungsi ke tempat yang aman. Setelah mereka mengungsi, baru ketahuan bahwa berita tersebut adalah berita yang tidak benar atau berita hoax. Dan itu sudah sangat merugikan mereka, karena mereka tidak tidur dan mereka sudah menyimpan barang-barang mereka untuk pergi dari rumah mereka. Oleh karena itu, agar kita terhindar dari berita hoax, marilah kita, masyarakat, membaca berita dengan baik dari berbagai sumber yang jelas, agar kita tidak langsung mengutip satu berita ke berita lain. Karena itu dapat membuat kita seperti kejadian kemarin. Orang-orang juga yang sering menggunakan sosial media itu sebaiknya menggunakan dengan baik atau hal positif. Janganlah menggunakan media sosial untuk menyebarkan berita yang tidak benar dari status ke status. Seharusnya mereka mencari informasi yang lebih baik lagi untuk menambah wawasan mereka. Jadi, mungkin hanya ini saja dari saya. Atas perhatian, saya ucapkan terima kasih.
Sekian dari saya.